Selamat siang para DJ lover, Resan lover dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Siang hari ini Bang Mimin akan memberikan satu vitamin ya buat para rakyat Amor. Namun sebelum kita kupas, yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan. Di sini Bang Mimin akan menyampaikan rating DJS terbaru ya para sahabat. Dilansir dari ratingtv.id, rating Senin top 10 8 Februari 2021. Untuk top TV-nya di RCTI, SCTV, dan MNC. Alhamdulillah dari jendela SMP di sini masih ada di posisi 10 besar ya. Ini berkat dukungan dari para DJ lovers ya tentunya. Pokoknya kita pertahanin dari jendela SMP sampai episode yang ke 1000 ya pokoknya para sahabat. Kita harus berdoa dan berusaha semuanya jangan sampai lengah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada vitamin ya untuk para sahabat DJS lovers dan Resan lover. Ada postingan dari Bu Ria Probo nih para sahabat. Nah, di sini nanti terlihat sebelum tag si Joko atau si Ulan, si Rebong atau si Sandrina ini, tampaknya si Rebong, si Joko ini menggendong si Ulan ya. Nah, kelihatannya nanti pasti ya. Pasti ada sekan-sekan yang romantis dari Jolan nih para sahabat. Ah, dari DCS gitu. Nah, di situ tampaknya si Joko sedang menggendong Wulan ya para sahabat. Kenapa ya kok bisa sampai digendong itu? Kemungkinan nanti kakinya si Wulan terkilir atau gimana ya para sahabat. Pokoknya makin seru aja ya ini. Pastinya di sinetron dari jendela SMP. Tuh, sangat romantis ya para sahabat. Jeki Alan, Joko juga. And... apa yang terjadi dengan Joko, Bu Ina, Wulan? Makin seru. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Okay. DJS jam 16.30. Oke. See you. Nah, pastinya ya semuanya harus nonton DJS pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bu Ria ini di sinetronnya yang telah memisahkan Jolan ya. Tapi di dunia nyatanya alhamdulillah yang setelah menyatukan Resan lovers semuanya dimanapun Anda berada. Ini nampaknya Bu Ria ini mengerti ya hatinya para rakyat Amor selama ini ya. Yang telah terpendam telah punah akan ketidakadanya romantisnya si Rebung dan Sandriana. Tuh, pokoknya ini sangat-sangatlah romantis para sahabat ya. Hanya Bu Ria saja yang bisa membuat mereka bersatu ya para sahabat. Di sini ada balasan dari para fan ya. Salah satunya couple goals DJS pagi-pagi lihat ginian segar banget mata gua jadi semangat daring ya Allah. Pokoknya para rakyat Amor nih sama Bang Mimin dikasih vitamin yang sangat menyegarkan di siang hari ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tante Ria. Walaupun Bu Inah merasakan Tante ternyata mengesankan sekali. Nah, semuanya harus berterima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Tante Ria tuh. Nah, ini banyak sekali ya, sangat-sangat bahagia para rakyat Amor siang ini. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan ya. Untuk kritik dan saran silakan komentar di kolom komentar.